Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan. Nah, udah lama banget aku gak bikin video. Dan di video kali ini aku udah siapin nih. Ini kaktus yang waktu itu kalau gak salah sekitar bulan November aku tanam, yang dari biji itu kan. Dan sekarang udah bulan Agustus, berarti ini kurang lebih usianya udah 9 bulan. Dan kalau gak salah ini jenis gimno, tapi gimno apa aku lupa. Nanti aku cari lagi, ingat-ingat lagi dan aku taruh di deskripsi. Ini gimno apa, ini dia. Udah sebesar-besar ini, maaf, jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas. Nah, terus aku juga udah siapin potnya. Ini dia. Ini pot diameter 5 cm. Pot 5, atau bilangnya pot 5 ya. Udah ada ininya juga, udah ada medianya. Medianya ini sekam bakar, ditambah pasir malang, tapi yang bener-bener halus. Pasir malangnya jadi halus banget. Ini kelihatan ya? Nah, ini kan. Sini aku udah sediain 3 pot. Sebetulnya potnya masih banyak, cuman biar nggak lama jadi aku kasih lihat di 3 pot ini dulu. Jadi aku nanti mau coba taruh satu, sama ada yang mungkin ada aku taruh 2. Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini dia perdana ya. Perdana aku cabut, aku ambil. Jadi dia masih bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi belum ada yang aku ambil gitu. Kelihatan? Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuatan bulan. Agak susah ternyata. Tunggu aku cari yang gampang di pinggir kali ya. Yang pinggir. Oh iya, dia udah dempet-dempet banget. Ini selama 9 bulan medianya nggak pernah aku ganti. Jadi kayak udah dia hidup. Oh. Dia udah kayak hidup di sini aja gitu selama 9 bulan, cuma kayak disiram-siram gitu. Ini dia. Ini aku pisah-pisahin dulu. Cuma pakai pinset aja. Dan karena masih baby, jadi durinya masih belum terlalu tajam. Nah, ini dia. Ini ada berapa nih? Ini ada 5. Karena mungkin yang dia bisa tumbuh besar dan besar, tapi kayak, nah ini di pinggirnya, karena mungkin dia kayak tertekan oleh yang lain, jadi kayak tumbuhnya dia lebih kecil. Oke, aku pisah-pisahin dulu. Nah, ini dia. Dia akarnya udah panjang. Jadi akarnya udah panjang, kelihatan. Nah, ini dia. Jadi langsung ditanam aja. Aku langsung masukin. Ini padahal 45 ya, ini 45 cm, diameter 5 cm, tapi kayaknya masih ada tempat luas, jadi aku mau taruh lagi satu di sini. Dia udah dempet-dempet, kasihan. Nah, ini untuk yang di tempat ini sendiri aku nggak taruh di tempat khusus, jadi kayak aku bikin hambalan di luar rumah terus aku taruh begitu aja. Jadi ya syukurnya dia hidup gitu. Udah, aku takut copot sama akarnya nih.
ini dia aku udah masukin ke dalam potnya. Ini isinya ada yang 3, ada yang 4 karena memang masih ada space. Nah, jadi aku taruhnya tuh di hambalan-hambalan kayak gini. Jadi aku bikin sendiri hambalannya. Jadi dia ada di luar tapi enggak langsung kena sinar matahari karena terhalang sama apa sih? Sama atap kan. Terus kehujanan pun enggak langsung kehujanan gitu. Tapi dia tetap dapat sinar mataharinya dari luar gitu. Jadi aku taruh begitu aja. Jadi kayak beberapa hari sekali aku siram. Nah, terus ya udah berarti sisanya aku tinggal masuk-masukin ke dalam pot sisanya. Oke. Okay? Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ekor hayang makin apa ya? Tidak makin. Kemarin mah balik.